Diledek Raffi Ahmad soal kekayaannya, reaksi Gilang Juragan 99 bikin beres. Dikutip dari suara.com, Gilang Widya Pramana alias Gilang Juragan 99 tengah disorot usai harta kekayaannya dicurigai publik. Raffi Ahmad yang kenal dekat pun ikutan meledek Juragan 99 untuk menjadi sponsor dari Ranscon FC di musim depan. Namun, Raffi Ahmad kemudian menyinggung soal masalah Gilang Widya Pramana yang saat ini sedang menjadi perbincangan banyak orang. Suami Nagita Slavina ini pun mendoakan agar sang juragan 99 lekas kelar persoalannya. Reaksi Gilang Pramana dan istri Sandi Purnamasari pun disorot. Mendapat candaan dari Raffi, mereka hanya bisa tertawa getir tak menimpali. Pasangan yang disebut Crazy Rich Malang ini juga tak ingin berkomentar saat disinggung soal hal tersebut. Begitupun ketika disinggung soal Nikita Mirzani yang rajin menyindir sumber kekayaannya. Ya kami cukup diamkan sajalah, kata Gilang. Nama Gilang Juragan 99 menjadi sorotan usai diduga terlibat praktek pencucian uang. Beredar kabar bahwa kekayaan yang ia pamerkan bukan bersumber dari hasil keringat sendiri. Nikita Mirzani pun mengungkit soal jet pribadi hingga gedung yang dibeli bos klub sepak bola Arema FC itu. Belum lagi pabrik dan usaha skincare-nya yang katanya mencapai omset 600 miliaran per bulan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.